Ya. Ya, materi selanjutnya yaitu membuat grafik fungsi eksponen, di mana jika a lebih besar daripada 1 dan y-nya ini sama dengan lapangan x, ya, maka grafiknya itu monoton ke kanan. Kalau misalnya a-nya ini lebih besar daripada 1. Nah, kemudian yang kedua, jika y sama dengan a pangkat x dan kemudian nilai a-nya ini di antara 0 sampai 1, maka y ini monoton ke kiri. Berarti kalau misalnya a-nya ini antara 0 sampai 1, misalnya setengah, 2 pangkat min 1, jadi tidak harus pecahan. Kalau pangkatnya negatif, misalnya 2 pangkat min 2, sama dengan 1/4 gitu kan. Maka grafiknya cenderung ke kiri, yang ke berikut yang sebelumnya cenderung ke kanan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya gini, contohnya. Tentukan grafik fungsi y sama dengan yang pertama, 3 kali 2 pangkat x. Ya, sekarang lihat. Berarti kalau misalnya y sama dengan 3 kali 2 pangkat x, artinya apa? A-nya berapa nih? A-nya sama dengan 2. Ya. Artinya a-nya ini lebih besar daripada 1 dan grafiknya itu adalah condong ke kanan. Nah, kemudian bagaimana menentukan titik-titiknya? Kamu lihat. Uji dua titik aja, 0 sama 1 yang angkanya kecil, ya. Kamu lihat, ketika x sama dengan 0, maka y-nya ini sama dengan 3 kali 2 pangkat 0. 3 kali 2 pangkat 0 berapa? 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka ketika x-nya 0, y-nya berapa? 3. Di sini x, y. Maka titiknya itu adalah 0,3. Paham sampai sini ya? Paham. Nah, kemudian ketika x-nya sama dengan 1, ya, maka y-nya ini sama dengan 3 dikali 2 pangkat 1. Sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Maka titiknya 1,6. Ya, 1,6. X, y-nya itu adalah 1,6. Nah, sekarang bagaimana kita membuat grafiknya? Kamu lihat, buat dulu titiknya 0,1 dan 3,6. Buat grafiknya, nah, seperti ini sembarang ya. Bikin 0,1, x-nya 0, y-nya 1 kira-kira di sini. Ya. Kemudian x-nya 1, ini kan 0 ya. X-nya 1 di sini. Y-nya 6. Sini kan? Sekarang kamu ini kamu kasih titik 1,6 juga kamu kasih titik ya. Titik kan. Nah. Udah nih. Sudah ada bayangan kan? Langsung digambarkan. Jadi monoton ke kanan. Ya. Bikin aja gambarnya. Kita pindahin aja sini ya, 6 di sini. Oke. Tuh, ya kelihatannya bagus. Ya kan? Maka ini adalah grafik y sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Ya. Paham sampai sini ya? Paham. Nah, kemudian yang B. Stop. Oh ya, mohon maaf, ini tadi ada rarat. Kan tadi kan 0,3. Di sini 1. Ya, saya selalu di sini nih. Jadi 0,3 ya. Nah, jadi tadi hanya rarat sedikit. Paham sampai sini ya? Oke. Kemudian yang B, tentukan persamaan dari grafik berikut. Nah, tadi kan membuat grafik dari persamaan yang diketahui y sama dengan 3 kali 2 pangkat x kan? Ya. Sekarang